atau lagi mencari kebahagiaan. Kita ini memang aneh, seringkali merasa belum bahagia, seringkali merasa dalam susah. Kenapa? Karena kita melihat berbagai hal yang tidak menyenangkan. Karena kita merasakan hal-hal yang gak enak, maka kita menganggap saya belum bahagia. Padahal kalau kita lihat, setiap detiknya Allah Ta'ala tidak pernah tidak memberikan nikmatnya kepada kita. Setiap detik ada nikmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Nah, karena kita lupa mensyukuri nikmat tersebut, maka imbasnya kita merasakan hal-hal yang gak menyenangkan, merasakan hal-hal yang gak enak. Allah Ta'ala menyatakan dalam wahyunya, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Jikalau kalian bersyukur, pasti aku akan tambah nikmatku kepada kalian. Jika kalian kufur, ingat, siksaku teramat pedih. Karena itu, kalau kita lalai atas setiap nikmat yang sampai kepada kita, maka imbasnya kita akan merasakan hal-hal yang gak enak tersebut. Inna adzabi lasyadid, sungguh siksaku teramat pedih. Karena itu bahagia itu mudah, bahagia itu gak jauh, bahagia itu udah bersama kita. Yang jadi masalah, kita mau lihat gak kebahagiaan itu? Kita mau rasakan gak itu? Mata yang melihat, telinga yang mendengar, mulut yang berbicara, kaki yang berjalan, tangan yang bergerak, keluarga, teman, semua di sekitar kita ini sebuah kebahagiaan. Tapi kita merasakannya atau tidak? Karena itu, ambil nafas, kemudian lihat diri kita masing-masing, dan mulailah tersenyum bahagia. Karena saat ini juga kita bisa berbahagia. Jangan tunggu nanti. Assalamualaikum.